Kalau tadi kita bercerita tentang dari segi pengembangan perabot tempatan dan kalau kita cerita pasal perabot ni, saya rasa boleh kita kaitkan dari segi reka anda, ID, design. Sebabnya sekarang ni kalau anda perhatikan betul-betul kan, lifestyle orang Malaysia sekarang ni dia memang suka untuk pastikan keadaan rumah dia berada dalam keadaan yang teratur dan punya fashion itu sendiri. Tetapi ada juga yang mungkin memikirkan dari segi konteks desain yang berbeza, yang bukan seperti kebiasaan. Desain apa? Saya akan terus tanya bersama dengan tetamu saya sekarang ini, Rizamuddin Wahab. Saya panggil Syam juga boleh. Syam Hisham. Okey. Pengarah di Soho Niaga Sdn Bhd. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Tadi yang kerja, Syam ni kepakaran anda lah untuk memastikan daripada rumah kosong, jadi rumah tu berisi dengan tertib. Betul lah, tertib. Apa demand orang Malaysia setakat ni kalau disikir tentang fashion lebih dahulu? Fashion rumah ke, fashion apa ke? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kebiasaan bila kita beli rumah, kita terus pasang niat untuk nak cantikkan, hiaskan rumah tu. Okay. Terutamanya di bahagian dapur. Dapur. Oh, dapur memang itu memang top rank lah. Ya, kalau kita bercakap dapur ni hak kaum wanita. Kiranya kat sini MOF-nya memang wanita lah. Okey, lepas tu. Itu dia punya zone. Okay. So disebabkan kita punya kos yang melambung tinggi apa semua, so biasanya bahagian dapur tu adalah kecil. Okay. So itu yang perlunya wujudnya hiasan dalaman, kepakaran hiasan dalaman untuk menghiasi ruang-ruang berkenaan, bukan saja untuk supaya dia lebih nampak selesa, luas, malah dia lebih nampak gah. Biasanya kalau kita melawat rumah ke dapur, rumah kawan, kita terus ke dapur. So itu permintaan sangat tinggi, tak kira apa golongan. Artinya wanita lah ya saya ni kan. Dia kata, abang saya nak dapur saya warna pink. Saya nak ni flow dia, saya nak perabot dia semua dari sini. Betul lah ya? Malah situ. Lampu pun dah disebut dah jenis lampu apa semua. Okey, jadi dah terbongkar. Kalau tanya pada saya lelaki, bagian mana saya nak dalam bagian bilik tidur. Ya, betul. Betul kan? Ya, okey, lelaki biasa bilik tidur kita nak penat-penat bekerja, selesa. Okey, dah lalang cerita pasal dapur tu semua kan. Sebab saya rasa ramai wanita menonton kita pagi ni kan. Macam kepakaran anda bila cerita pasal dapur ni, sebenarnya susunan apa yang lebih penting dulu? Okey, dapur ni floor dia ke, perabot dia ke, dia punya pengudaraan dia ke? Ya, semua elemen tu perlu diambil kira. Okay. Dari segi orientation dia, dari segi pemilihan color dia. Color sesuai apa? Biasanya kalau kita tengok warna untuk lapar ni warna merah lah. Warna lapar merah. Okey, Taznim. Okey. Kalau kita tengok mana-mana fast food industri makanan, dia tak terlepas daripada warna merah. Okay. Tapi ada juga penampilan konsep yang menggunakan konsep berani menggunakan warna-warna pastel, yeah, warna hitam. Kampung-kampung. Yes, okay. Tapi itu bergantung pada individu itu sendiri. Okay. So kita sebagai supplier dia, ahli untuk melengkapkan idea dia. Okay. Kita ambil apa yang kesukaan daripada tuan rumah itu sendiri dan cuba hasilkan sesuatu yang menepati citarasa. Okey. Katakanlah kalau saya klien anda, apa biasanya dua soalan awal yang akan ditanya saya kalau saya nak buat dapur? Pertama sekali bajet lah. Bajet. Okey, pertama sekali bajet. Okey, yang kedua? Okey, yang kedua dari segi konsep. Konsep. Okey, so, banyak ada konsep. Okey. Ni dah lalang kita dah cerita ni. Ni ada yang kita tunjukkan dekat TV saya ni. Ini pun dah saya nampak kat Malaysia dah semakin berkembang kan. Ya, dari segi konsep design kontena. Ya, betul. Saya. Kontena. Saya rasa itu juga kepakaran anda kan. Ya. Berapa lama dah buat kontena? Hampir 8 tahun. 8 tahun sebenarnya? Ya. Oh. Tapi kontena ni dia famous mungkin dalam 5 tahun. Okay. Dapat perhatian di Malaysia lah. Okay. Sebab kononnya kita masih ada lagi tanah apa semua. Okay. Tapi akhir-akhir ni kontena ni digunapakai untuk bukan sahaja untuk buat kios perniagaan, malah untuk rumah-rumah penginapan. Ya, saya buat hotel. Hotel saya ada perhatikan dekat situ kan. Okey. Dah terlepas cerita pasal dapur ni, cerita pasal kontena pula ni. Okey. Cerita pasal kontena ni, dari segi materialnya, dari segi dia punya tu, kalau kita pemain biasa dia panas dan kita letak aircon. Ya. Tapi adakah itu akan membantu? Tapi saya rasa
ID dalam tu kena tepatlah supaya dia betul-betul udara dia betul-betul tidak memberi keselesaan. Ya. Bila kita sebut pasal kontena, mentaliti kita akan kontena dia ada dua, sama ada kontena ataupun satu lagi yang kita sebut macam rumah kongsi lah. Kontena milik pada rumah kongsi lah. Dan dia sempit. Kontena ni dia ada dua saiz. Yang famous lah. 20 kaki dan 40 kaki panjang. Okay. Lebar dia tetap 8 kaki. Okay. So ketinggian dia ada dua juga. Okay. Sama ada 8 kaki, 9 kaki. Itu yang famous. Tapi ada juga saiz-saiz lain. Okay. Tapi bila kita sebut kontena, ruang sebesar 8 kaki. Macam mana nak hias dengan sofanya, macam mana katilnya. Ataupun bila kita buat kios, macam mana nak letak counternya, tempat sinkinya. Itu perlu diambil kira. Sebab sesetengah pengusaha kontena, dia hanya buat opening. Ruang terbuka, buat pintu, tingkap. Tapi tiada sentuhan ID di dalamnya. Sekadar plan saja. Bila menyentuh pasal panas, of course, because dia adalah material dia 100% besi lah. Besi, ya. Dan dia akan berhaba dan tambahan pula dengan saiz yang kecil. So paling penting supaya udara tak terkongkong, tak terperap, stagnan dekat sana. Perlunya pengudaraan, mungkin tambahan exhaust fan, aircon, dan yang paling penting dari segi orientation, tingkap dan pintu tu sendiri. Macam projek-projek yang kalau kita tengok yang gambar-gambar macam ni, apa projek yang paling mencabar setakat ni yang pihak anda pernah buat? Kita pernah membuat pemasangan kontena sebagai rumah anak-anak yatim, apa semua, di kawasan pendalaman. Berapa banyak tu nak perlu kontena tu? Kita pakai sebanyak 6 biji kontena dan keseluruhan saiz mencecah 90 x 80. So dia akan strukturnya seperti strukturnya seperti bangunan lah. Yes. Itu seperti bangunan dan kita pasangkan dia bumbung. Bila masuk ke dalam, kita tak rasa sebagai duduk dalam kontena. Because dia menempatkan bilik darjah, menempatkan office, toilet, surau dan sebagainya. Ada gambar-gambar tu dekat Telegram semua. Dekat Instagram adalah? Ada dekat Facebook kita. Dekat Facebook apa? Ya, Soho Niaga. Soho Niaga tu lah. Okey. Tapi dia memang dah jadi trend sekarang ni kan. Adakah disebabkan dia punya kos dia murah ke ataupun apa sebenarnya faktor yang mendorong mereka menggunakan? Kenapa kontena diterima baik di pasaran Malaysia? Satunya disebabkan kos lah. Yang kedua untuk bidang perniagaan, yang nak mencuri bidang perniagaan, biasanya sekarang ni kalau yang bergeraknya kita panggil food truck. Dan satu lagi kalau yang tak ada space, itu yang dia pergi pada kios ataupun kontena. So perbezaan normal kios, baik di indoor ataupun outdoor, berbanding dengan kontena. Kontena ni dia ada image dia tersendiri. So that dia menampilkan image rare, nampak lebih klasik dan senang di ubah. Tapi ramai orang kata nak jadi hipster. Nampak hipster. Because dia nampak kemeknya, karakter besinya. Karakter dia dekat situ kan. Cuma kat sini, dari segi penggunaan kontena tersebut, ia memang tidak ada masalah untuk sebarang daripada pihak penguatkuasa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Biasanya dia bergantung kepada PBT. Setengah-setengah PBT perlu juga kelulusan, permit. Mungkin dia bagi sebagai permit sementara. Ataupun bila kita wujudkan satu bangunan yang besar, mungkin dia pun perlukan kelulusan bomba dan sebagainya. Tapi untuk nak dapatkan tu tak sesusah bangunan-bangunan lain. Jadi kat sini ada bantuan untuk juga untuk bantu design. Ya, kita terlibat secara aktif, secara langsung dengan OKU di Kelang, Bengkel Daya Kelang, dan kita tawarkan ruang-ruang perniagaan untuk mereka, dan kita tawarkan peluang pekerjaan mana yang nak bekerja untuk meningkatkan keyakinan diri sekaligus memberi peluang diorang naik sama macam
orang orang lain-lain lain, betul. Bagus bagus usaha yang cukup murni kat situ. Jadi saya rasa kalau nak tahu lebih lanjut lah, kalau kokoklah nak buat kontainer ke rumah kontainer ke office kontainer, saya rasa cari saya apa Soho Niaga tadi kan. Yes. Soho Niaga SOHONIAGA mudah saja tu. Cari tuan ni kita boleh tanya lebih lanjut lah. Kalau nak tanya pasal dapur pun boleh tanya dengan Tuan Jam kita kan. Okey, terima kasih. Okey, teruskan usaha anda untuk terus apa memberi nilai murni kepada mereka yang sangat memerlukan untuk kebersamaan kita kat Malaysia. Terima kasih tuan. Okey.